Itu tong brutal. Tong brutal. Tong brutal sih ya. Martal. Apa itu? Martal. 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 Oke, Mas. Selamat siang. Hari ini kita lihat nanti sound apa saja yang sudah datang, Mas. Oh, ini ternyata Gatot Kaco. Gatot Kaco is back. Ini Gatot Kaco. Bawa 1, 2, 3, 4. Masih di tengah masih ya. Untuk Gatot Kaco. Keren. Gatot Kaco. Audio. Pakai tong brut. Ini bok tong brut. Single 21 in. Mantap ini. Gatot Kaco. Ini masih loading untuk Gatot Kaco. Oke, kita langsung menuju ke sana, Mas ya. Nah, ada cewek, Mas. Oke, kita langsung ke sana. Lihat mega bot. Mega bot struk audio. Mantap sekali nih. Nah, ini line array dari setrum juga sudah mulai dinaikkan. Ya, nah, ini. Di mana ini? Ojo aku toh, iki sate dekor, Bos. Bas. Gimana? Kamu malu? Malu-malu kucing. Rodon. Faisal Official. Nah, di sini, wah, ini berhadapan dengan tong brutnya Gatot Kaco. Di sini ada mega bot strum masih, dan areanya juga sudah mulai dinaikkan. Terus, mantap ini. Oh. Topnya ini. 1 2 3 4 pok. Wah, seperti apa ini nanti suaranya? Entek, Mas. Turun kayak mana? Kehabisan. Oh, di sini juga masih ya. Di sini linernya masih. Topnya berarti 1 2 3 4. Posisinya berapa ini? Wesh. Mantap sekali ini. Cos-cos kayaknya ini. Apa channelnya? Faisal Official. Faisal. Siap. Strum audio. Powernya, powernya ini pakai kelas H.
di sana juga masih ada. Wah, ini langsung satu masih. Oh, 8 speaker jadi satu box. Jadi 16 subwoofer. Megabot Strom. Mantap sekali ini. Oke, kembali ke sini masih. Nah, ini lihat Gatot Kaca Audio. Halo Mas. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana sampean ini kayaknya jarang kelihatan di media ya. Sekarang. Spekter baru. Spekter baru. Oh, ini namanya Tongbrut. 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 21 feet. Ini kombinasi sama box apa ya di atas ini? Siluman. Siluman. Tong brutal. Tong brutal, siap. Tong brutal. 21 in. Berarti namanya ini anu. Kombinasi siluman tong brut. Ya, Pak. Ya. Siluman Tongbrut. Bisa aja buat namanya. Ini juga bisa. Selalu inovatif. Selalu inovatif. Gatot Kaca memang gitu. Tiap tahun ciri khas. Ciri khas. Jangan sampai konsumen itu jenuh. Nah, betul. Lah iya iku. Tugasane kebono lah. Kasane aja sing mesine iki ya. Iku mesine bener ono. Anu enggak iso mlebu. Wah, ngene kok. Yo, sing kanok kanole lho. Mantap ini. Dari sini aja kelihatannya jos sekali. Masih, nah, mumpung ada pos. Kita nanti tanya-tanya. Assalamualaikum. Gimana nih? Mau nanya apa ini? Ini sebelumnya mau tanya ini untuk pokoknya ini namanya apa? Martal. Martal itu singkatannya apa coba? Martin Brutal. Martin Brutal. Oh, sekarang yang lain sebenarnya tak kasih nama Hentek kalau yang ini, yang kita middle ya. Fiturnya coba nanti di review aja atau di request kalau kita lagi Jackson nanti di request suaranya gimana. Terus itu masukan buat saya malah. Justru nanti kalau YouTube-nya ini itu kan ada komen-komen di situ. Tanggapin aja. Gimana hasil karya saya ya? Oh gitu. Ya. Kalau saya kan enggak pernah nyontoh punya orang lain, enggak mau loh. Ya enggak selalu berinovasi. Saya hanya menyajikan sebuah ide saja beda. Kalau kita sama berarti soundnya sama ya. Tergantung nanti bagus speakernya yang mana ya. Justru saya ingin menyajikan barang yang lebih murah. Yang kualitas yang lebih bagus gitu ya. Nek barangnya larang, mau akeh ndi. Jadi saya hanya mau ini kalau ini support Thunder semua. Oh, Thunder semua. Thunder. Sebenarnya speaker ini terlalu berat. Jadi untuk megabot itu dua kalinya ini. Iya, dua kalinya ini. Iya. Middle-nya ini 6 kali, 1 2 3 4 5 6 berarti. Besok jangan lupa nonton di YouTube ya. Di Tuban. Nah, oh iya, iya. Itu perdana di Tuban. Perdananya Megabot Strom yang terbaru. Yang terbaru. Oh, iya. Wah, ini polo. Ada info yang dinantikan. Oh, berarti ini Megabot ini dibongkar, dibuat
yang baru ini, baru. Ya? Ini yang baru. Ini yang baru. Ini yang baru. Ini kan saya hanya cek sosok hasil suaranya seperti apa. Oh. Kalau saya nggak terlalu ngegas nanti atau nggak terlalu saya openin nggak. Yeah. Kita hanya mencari kriteria suara yang paling rendah itu seperti apa gitu. Dengan box simpel ya, bukan box yang gede ya. Yeah, yeah, kalau, yeah. Mungkin anda itu kalau bikin box yang gede-gede gampang ya, gede besar itu ya. Karena dia punya ruangan ya. Yeah, yeah. Tapi gimana kita bikin box yang kecil tadi bisa ngeluarin nada bass yang tinggi gitu. Nah, itu, ya. Mungkin kalau teman-teman sukanya dengan pladu ya. Apa artinya pladu? Pladu. Lanar. Lanar dua. Ah, orangnya udah berkata jelek sama aku. Wah, pladu itu apa ya? Pladu itu bukan wedi atau bekas lumpur, tapi planar dua. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau komen baca dulu loh, dimengerti dulu apa yang saya katakan kan lebih pas ya. Iya, wow, betul. Ngatain-ngatain pladu bukan. Planar dua. Itu saya aduh punya saya, terus dibanding-bandingkan dengan yang orang bikin box silakan. Oh enggak apa-apa, kecuali saya dipukul itu. Kalau mau tanya apa lagi sih? Ini gelanya itu pakai yang 8 in apa? Ya coba, coba aja. 8 ya? Ini 10 in yang depan. Oh, yang belakang itu berapa in? 12. Masa sih? 15. Ya, 15. 15. 15 ini ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6 ini. 6. Kok tahu? Yang di tengah soalnya kelihatan. Di tengah. Nah, tengah kelihatan sedikit. Sebelumnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya? 12. Habis itu kalau untuk megaput lebih banyak lagi. Woi. Lebih lebar lagi. Yang saat ini, Pak Kupikir dari 1, bawa kita apa ini? 8. 8. 8 ini ya? 8. Woi, yang dari 1 nih ya? Yang tengah ini kan 4. Ini. 1 box 4. 4. Ini 8 ini. Khusus megapod ini. Ya. Tadi intinya untuk berkreasi ya Pak Edwin. Ya. Tahu ini nanti jalannya cukup. Insyaallah. Ini sekalian untuk bikin ini kira-kira paket berapa? Kalau misalkan nanti teman-teman minat gitu mau bikin. Ya. Kalau itu biar ke saya aja. Begitu ya. Japri itu, langsung. Kalau nanti kalau harga itu relatif ya. Kalau harga itu nggak bisa ditentukan harga ini. Saya pengen pakai ini beda ya. Jadi murah ya, kalau larang itu tergantung budget Anda. Jadi kalau kita ngomongin harga, saya nggak suka bikin harga. Kalau datang silakan, kalau mau pakai yang apa silakan. Gitu. Saya nggak tahu mamer duit. Yang penting bikin aja. Gitu. Nah, kita jumlahnya berapa itu rahasia. Kalau udah kemarin dengar saya obrol speaker nggak? Ada ya? Kayaknya sih sudah. Nah, banyak yang nanya itu. WA saya bisa masuk 1.500 WA. Waduh. Gimana mau jawab? Pak Erick ini bener gak yang 5.000? Ya bener. Tapi satu syarat, itu kan rusak. Bukan barang bagus ya. Kalau saya ngobrol tandri ini sekilonya 5.000 sama ini rebutan. Ya enggak? Betul. Nah, jadi teman-teman tolong dimengerti atau lebih pinter atau lebih relevan. Intinya, dibaca dulu. 5.000 itu jelas rosokan ya. Barangnya pecah, magnetnya rusak, sebelumnya rusak, trimnya peyok, ya enggak? Nah, kemarin dia yang datang mungkin begitu tanya, Pak Andik yang 5.000 ada, nih mau tak? Enggak mau, mintanya yang bagus, aneh ya? Kalau yang bagus harganya beda. Nah itu, jadi 5.000 itu tolong dimengerti, arti dari 5.000 itu berarti barang rosokan ya? Bukan barang bagus, yang jelas beli besi-besi kepotong-potongan rosokan ya? Nah itu, makanya kita harus banyak belajar dari banyak komen situasi semua ini kan selesai malas ya. Oke dulu buka besok sound Indonesia semoga tambah lancar dan konstruksi mega putus nih ya, pengen sound itu lebih rapi atau lebih gampang bisa lewat gitu. Ini sih kalau mega putus yang tinggal lipat ada orang lewat ya kan karakternya tuh gimana? Ya clear toh, kan saya udah kemarin buat karena apa? Yang satu pick up. Saya kurang tahu ini. Saya kurang tahu. Gaptek. Ini sebenarnya saya kasih nama Hentek yang ini. Hentek. Apa artinya Hentek? Nah ini. Kan.
Hendrik Teknologi. Oh, wah, iya, masuk ya, iya betul. Menurutku semoga sound se Indonesia tambah lancar, tambah jos. Kita bisa menyajikan suara yang lebih clarity atau jernih dengan dentuman bass yang. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendrik. Pak Hendrik infonya ya. Seperti itu tolong barusan Pak Hendi. Jadi untuk subwoofernya Martal, Martin Brutal, dan topnya pakai namanya Hentek. Hendrik Teknologi. Guys, mantap sekali.